tolong putri kamu jangan sampai seperti kamu. Tampang jalan. Gila kamu! Pergi! 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 Amar, Bapak mengerti perasaan kamu. Kalau kamu benar-benar mencintai Ainun, besok kamu antar Bapak ya ke rumahnya Ainun untuk melamar. Oh, apa ini? Kalian ngomongin apa? Kalian ngomongin Ainun lagi? Amar, memangnya nggak ada ya perempuan lain di kampung ini selain Ainun, hah? Ngomongin Ainun lagi, Ainun lagi, Ainun lagi. Bu, perempuan lain banyak, Bu. Tapi gak ada yang bisa gantiin Ainun. Oh, sekarang kamu sudah mulai berani ngelawan ibu ya? Dengar, ibu tidak akan pernah menyetujui hubungan kamu dengan Ainun. Titik. Bu, hargai Bapak di sini, Bu. Bapak ini kepala rumah tangga di sini. Semua keputusan itu ada di Bapak. Besok, ibu ikut Bapak ke rumah ini. Jadi, kedatangan kami ke sini ingin bersilaturahmi. Sekalian membicarakan hubungan Amar dengan Ainun. Apa? Sekarang juga, kalian semua angkat kaki dari sini. Pergi! Saya gak akan biarkan siapapun mengambil anak saya! Gak akan! Dengar ya, saya melahirkan putri saya untuk mengabdi sama saya, untuk merawat saya sampai tua! Amar, maaf ya, Bu. Maafin kondisi Ibu Ainun ya. Ibu Ainun sedang tertekan dan Ibu emang gak bisa kehilangan Ainun. Gak apa-apa. Amar ngerti kok. Bapak juga mengerti kondisi kamu dan keluarga kamu. Mungkin kami aja yang tidak tepat waktu datang ke sini. Lain kali kita bahas lagi. Udahlah, Pak. Lebih baik kita pergi. Kita kan udah diusir dari sini. Sudahlah, Bu. Maaf, Bu. Maafin Ibu Ainun, Bu. Emosi Ibu Ainun memang sedang labil. Karena selama 20 tahun, Ibu Ainun selalu dicemooh sama orang-orang di kampung. Alasan. Ainun! Masuk! Maaf, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan. Kita masih di sini aja, Ainun udah dipanggil. Ayo kita pulang. Ada apa anak laki-laki kok nangis? Ustaz. Coba dibagi ceritanya. Barangkali kalau diceritakan beban yang ada di hati itu bisa sedikit ringan. Ustaz. Apa saya salah mencintai seorang gadis? Anak haram. Ainun maksudnya.
cinta itu anugerah. Dan itu merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Bahkan di Al-Quran disebutkan juga bahwa setiap makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau bicara jodoh, perasaan sayang, kita gak pernah tahu kita akan berjodoh dengan siapa, dari mana, apa latar belakang keluarganya. Kalau Ainun itu jodoh kamu, dan Allah sudah berkehendak dengan niatan baik, bismillah, pasti akan terjadi. Ingat Ainun, kalau kamu sampai menikah dengan Amar, itu artinya kamu membunuh ibu, ibu yang telah melahirkan kamu. Ibu, Ainun gak akan ninggalin ibu, gak akan. Kamu harus ingat Ainun. Kalau ibu meninggal, kamu akan sendirian. Kamu gak punya siapa-siapa. Kamu akan sendirian dalam hidup kamu, Ainun. Menderita. Selamanya menderita, dihina oleh orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Pak Ustadz. Iya. Ainun pulang duluan ya, soalnya kasihan ibu nungguin Ainun. Iya. Maaf ya Pak Ustadz, nggak bisa antar kamu. Masih ada yang harus diurus. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ainun. Mar. Kita nggak usah ketemu lagi ya. Aku berdiri karena dirimu. Aku bernafas karena Ainun. Aku cuma pengen kamu tahu, sejak kita masih sama-sama kecil, kamu udah jadi bagian dari hidup aku. Aku udah jadi bagian dari hidup kamu. Aku pernah berhenti berharap. Aku gak peduli kata orang tentang kamu, Nun. Ainun tahu, tapi ibu gak akan ngebiarin Ainun dekat dengan siapapun. Beri aku sedikit waktu. Jadi Ainun mohon sama Amar, tolong jauhin Ainun. Ainun gak pingin nyakitin hati ibu. Assalamualaikum. Ainun. Lihat aku. Aku cinta sama kamu. Aku berdiri karena dirimu. Aku bernafas karena dirimu. Aku di sini. Ainun tahu, Mar. Tapi Ainun gak mau bikin kamu kecewa sama Ainun. Karena dirimu, aku bernafas karena dirimu. Ainun. 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 Aku antar kamu pulang ya. Gak usah, Mar. Ainun gak mau bikin ibu sedih. Assalamualaikum. Ainun, sebentar.
Aku bisa nganterin kamu sampai ujung jalan kok. Gak usah, Mar. Kamu kan tahu orang kampung kayak gimana. Ainun, sebenarnya aku mau ngomongin masalah lamaran orang tua. Kita gak usah bahas itu lagi ya, Mar. Ainun gak mau bikin kamu kecewa. Assalamualaikum. Ini
kamu lihat anak. Anak kamu udah berbuat zina dan dia harus mendapatkan hukuman. Betul enggak? Betul, betul. Betul. Bakar saja dia. Bakar saja. Eh, Alia, buka mata kamu sebelum kami membakar rumah kamu. Anak haram kamu ini udah mengotori kampung kita. Betul. Bu, sumpah Bu Ainun gak salah. Udah kamu gak usah banyak alasan, Ainun. Ya, Ainun ini berkuasa, Bu. Ibu harus percaya sama kamu, Ainun. Saya lihat kamu bersama seorang laki-laki di pinggir kali itu. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Kamu gak pernah dengar ibu. Berapa kali ibu bilang nasib kamu akan jauh lebih buruk daripada ibu. Ibu, ibu jangan. Ibu, ibu, ibu. Ada orang teriak-teriak Ainun? Bang, ada apa bang? Kok ada orang teriak-teriak? Itu Pak Ustadz, si Ainun berzina! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, hei! Hentikan! Apa ini? Astagfirullahaladzim. Apa sama kamu? Hei! Kalian benar-benar keterlaluan. Ainun keadaannya seperti ini, malah kalian tonton, malah kalian cemooh. Astagfirullahaladzim. Bubar kalian! Bubar! Percuma kau pakai jilbab! Thank you.
Umar. Ainun, Ainun, Mama, Mama, udah, nah. Udah, diri. Biarkan Ainun tenangkan dirinya dulu. Kita lapor polisi, Ainun. Saya malu. Ainun malu, Pak Ustadz. Ainun ini benci lagi. Ainun wanita kotor. Istighfar, Ainun, istighfar. Istighfar. Bapak tahu kamu anak yang baik, kamu anak yang soleh. Istighfar. Ainun. Kamu sabar ya, nak. Allah punya rencana besar di balik semua musibah ini. Allah tidak pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya, nak. Kamu yang sabar. Tawakal. Berserah diri sama Allah ya, nak.
Allah. Kenapa ini terjadi sama Ainun, ya Allah? Mama, udah. Kenapa harus dia? Ainun, aku antar kamu pulang ya. Aku bisa nganterin kamu sampai ujung jalan gue. Gak usah, Mar. Seharusnya aku nganterin dia pulang. Kenapa ya Allah? Kenapa? Amar, kamu kenapa, nak? Amar, Ainun itu tidak baik buat kamu. Ini salah Amar, Bu. Dari kecil kita bareng-bareng. Tapi kenapa Amar ngebiarin dia pulang sendirian? Amar, dengerin. Mungkin ini kehendak Allah. Kamu harusnya bersyukur, nak. Enggak. Tapi Amar cinta sama Ainun. Amar gak bisa jauh dari dia. Kamu gak boleh keras kepala. Ibu gak mau hidup kamu hancur cuma gara-gara Ainun. Masih banyak perempuan lain yang jauh lebih baik dari Ainun. Ainun itu cuma anak. Anak haram. Iya, maksudnya anak haram kan? Ibunya gak punya perasaan ya. Sama sama yang lain. Astagfirullahaladzim, Amar. Bu, ada apa sih ini, Bu? Ini semua gara-gara Ainun, Pak. Sudah, jangan menghina orang. Kejadian yang menimpa Ainun bukan kehendak dia. Semuanya kehendak Allah. Pak, apa ibu salah? Kalau ibu melarang Amar terjerumus dalam masalah, apa ibu salah, Pak? Ibu tidak salah. Tapi ibu berlebihan. Sedang menguji imanmu. Allah akan balas dengan anugerah yang besar, yang indah. Kalau kamu bisa melewati cobaan ini. Kamu sabar. Sebaiknya kamu istirahat ya, nak. Nanti kamu sakit. Kamu yang tenang. Sholat. Mohon petunjuk pada Allah. Mungkin cobaan ini adalah peringatan buat kamu dan Ainun.
jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Semua di luar kehendak kita, nak. Kamu yang sabar, nak. Yang sabar. Mak pulang, ya. Assalamualaikum. Enggak, Mami. Mau bohongin Mami? Mau begoin Mami? Enggak mungkin seorang juragan itu ngeronda, enggak mungkin. Kemana? Bener ngeronda, Mami. Enggak tahu apa kejadian semalam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, semua udah pernah tahu kalau si Ainun itu berzina, tapi enggak punya diperkosa. Oh my God. Wow. Siapa yang berkosa Ainun, ya? Dia pasti sekarang lagi sedih, Mami. Banget. Gimana kalau kita tengokin Ainun, Mami? Oh. Menengokin Ainun? Hah? Saudara bukan? Keluarga bukan? Ngapain pikirin Ainun? Papi kan yang berkosa Ainun? Jawab. Papi kan yang berkosa Ainun? Enggak, papi gak perkosa Ainun. Bohong! Bener. Kalau gitu semalam kemana? Nonton wayang sama Pak Derajat. Swear. Sumpah. Sumpah, Mami, sumpah. Papi tahu kan perkedel? Kayak apa? Lonjong. Tapi ngepeng. Jadi, kalau papi sampai ketahuan bohong sama Mami, Mami bikin papi kayak perkedel. Oh, jadi Mami ini hari masak perkedel? Ah, menyambung! Oh, Ainun. Oh, aduh, pada ribut aja pagi-pagi di warung saya. Udah pada ngumpul nih di warung. Iya, Pok. Fatia, ayo dong cepetan bikinnya. Ya, bentar, Po. Ibu-ibu, udah ketahuan belum siapa yang berbuat mesum sama si Ainun? Udah ketahuan belum? Eh, Mbak Marni, pagi-pagi top markotop udah ngajak ngerumpi aja. Ih, gimana gosipnya gimana? Gimana? Hah? Menurut saya nih, Po, ya, kayaknya si Amar deh, Po. Sebab siapa lagi coba, Po? Cuma si Amar doang, Po, yang deket sama Ainun. Ya enggak? Iya. Aku juga dari kemarin mikirnya begitu. Tapi masa ya si Amar sih? Eh. Ya mungkin aja si Amar, enggak deh, enggak mungkin, Bu. Eh, tahu sendiri kan, si Ainun sama si Amar tuh selalu berdua-duaan. Ngaji berdua, jalan berdua, bisa aja si Amar. Tuh kan, percaya. Bu Jamilah, Bu. Tunggu bentar, Bu, tunggu. Ada apa, Bu Marni? Kayaknya penting banget. Aduh, ini mah penting banget, Bu. Ingat kan? Dari dulu saya udah kasih tahu kalau si Amar itu nggak usah deket-deket sama si Ainun. Karena Ainun itu perempuan nggak benar. Kebukti kan? Bener kan? Setelah kejadian yang ada sekarang yang lagi digunjing-gunjing sama orang, Ibu nggak bisa lihat. Bu, ada pepatah Inggris yang bilang, like mother, like dog, ya? Like mother, like doctor. Entah dulu, like mother, like doer. Pokoknya itu deh, like mother. Tahu kan, Bu? Pokoknya ibu sama emak itu sama. Kalau darahnya jelek, keturunannya juga jelek.
Ibu Jamilah mau punya anak atau cucu haram? Mau? Nggak usah mikir, Bu. Udah jelas kok Ainun itu perempuan nggak benar. Terserah deh. Pokoknya saya udah ingetin berkali-kali ya sama Ibu Jamilah. Nanti kalau terjadi sesuatu, jangan salahin Marni. Ingat tuh, Bu. Ibu. Maafin Ainun ya, Bu. Ainun nggak bisa jaga diri Ainun. Dengerin apa kata ibu. Ainun udah gak berguna, Bu. Ainun minta maaf, Bu. Ainun minta maaf. Tuan Juragan. Ya. Yuk. Makasih ya. Ya.
Ainun, Ainun. Ya, ya. Kenapa itu juragan? Pasti ada yang gak beres. Ya, ya, ya. Juragan, juragan. Juragan itu udah kayak Romeo lagi mengejar cintanya Juliet. Pantesan juragan wajahnya terus kelihatan muda. Senengnya daun muda, udah kayak ular keket. Daripada lu suka daun tua, muke tua. Ya, 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 ya. Lagian juragan kenapa sih? Hah? Ainun. Ya, ya, Ainun, ya, Ainun. Ainun mah kecil. Ainun dibikin binun. Juradan, juradan. Ah, juradan. Juradan, juragan. Begini nih. Gimana kalau juragan itu ngaku aja udah memperkosa Ainun? Iya enggak? Gimana? Oke enggak? Oke enggak? Ya, ya. Rontok dah. Kemarin aja 5 enggak digantiin. Ah, juragan mah emosian. Tenang juragan, maksudnya begini. Kalau juragan udah memperkosa Ainun, otomatis kan juragan bakalan bertanggung jawab nikahin Ainun. Ha. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Pinter juga. Yo, idong. Gimana nasib Marni? Ya, ya. Marni lagi dipikirin. Urusan Marni mah gampang juragan. Juragan kasih aja kebun 1 hektar. Terus sama kasih modal buat dagang mie pakai telur. Marni itu enggak ngejar harta atau kebun. Tapi kan lo tahu, Marni butuh yang mana. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ainun, aku tahu kamu gak pengen aku ada di sini kan? Kamu ngapain kesini lagi, Mar? Aku mikirin kamu, Nun. Aku dibayangin rasa bersalah. Kamu gak perlu ngerasa bersalah, Mar. Ini emang udah takdir aku. Emang harus udah seperti ini jalannya. Aku udah gak suci lagi, Mar. Kamu harus tabah ngejalanin semua ini. Allah memberikan ujian karena Allah sedang merancangkan sesuatu buat kamu. Allah bersama orang sabar, Nun. Kamu harus ingat itu. Pergi, Mar. Pergi. Pergi, Mar. Aku mohon sama kamu. Aku udah gak pantas denger ceramah kamu lagi. Ainun. Aku mohon. Ainun. Masuk. Ainun, Ainun kamu harus kuat. Kamu harus tegar seperti Ainun yang aku kenal. Amar! Rulanji. Sanggupkah ku hidup bersama.
dalam sunyi aku bersujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Amar, kamu kenapa, nak? Amar, Amar. Kamu bohong ya sama ibu? Kamu kenapa, nak? Kamu berantem, kan? Enggak, Bu. Tadi gak sengaja dilempar gelas sama Bu Alia. Ibu Jamila mau punya anak atau cucu haram? Terserah deh. Pokoknya saya udah ingetin berkali-kali ya sama Ibu Jamila. Nanti kalau terjadi sesuatu, jangan salahin Marni. Astagfirullahaladzim. Amar, selama ini ibu sudah cukup sabar menghadapi dia. Tapi kalau sampai dia melukai kamu, ibu gak bisa tinggal diam. Bu, Amar kenal Ainun dari kecil. Dan sampai sekarang Amar masih percaya sama dia. Amar cinta sama Ainun, Bu. Tidak, Amar. Mulai sekarang, kamu jauhi Ainun. Ibu gak mau kamu dekat lagi sama dia, nak. Tunggu, Bu. Sabar. Enggak, Pak. Ini gak bisa dibiar. Lama-lama Alia semena-mena sama kita. Bu, tunggu, Bu. Sabar, Bu. Alia harus dikasih pelajaran, Pak. Saya mau kasih Alia pelajaran. Emangnya ada apa sama si Alia? Dia sudah melukai Amar. Dia melemparkan gelas ke kepalanya Amar. Oh my God. Tapi Amar nggak geger otak kan, Bu? Nggak lupa ingatan, nggak kelepek-kelepek kan? Maaf, Arni, saya buru-buru. Iya, iya. Iya, Bu. Udah hajar aja tuh si Alia. Iya, Bu. My gengs, gengs, sini gengs. Buruan cepetan, berita geger heboh. Ada apa, Bu? Ada berita geger menghebohkan siaran live dari kampung kita. Bu Jamila mau ngelabrak si Alia. Wow, seru tuh. Allah memberikan ujian karena Allah sedang merancangkan sesuatu buat kamu. Allah bersama orang sabarmu. Kamu harus ingat itu. Ainun! Alia! Ainun! Ainun! Alia! Buka pintunya! Jangan bikin orang tambah marah dong! Kamu mau rumah kamu timbukin batu lagi? Buka! Ya Ainun, buka dong! Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ya? Astagfirullahaladzim, ibu ini ada apa ya? Mana ibu kamu? Ibu saya ada di dalam, Bu. Alia! Alia! Ya ampun! Jadikan aku selamanya.